Oh,
Selamat berdiskusi.
diskusi di PSDK Discussion Session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik kan? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara discussion ini di PSDK Discussion Session yang mengambil topik tentang analisis perencanaan wisata Babinggul, perbandingan antara teori dan realita. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat perwakilan dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Psikologi UGM, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah teori perencanaan serta teman-teman mahasiswa PSDK UGM yang berbahagia. Perkenankanlah saya Angelita Kirana membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Para hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada yang akan dipimpin oleh Saudari Cahya Mutia.
Giring di berkenan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dosen pemangku mata kuliah teori perencanaan, yaitu Mas Rizaldi Alif Pramada S.Ed. M.Ss. Kepada Mas Rizaldi dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Anke. Pertama-tama izinkan saya memberikan sambutan dulu untuk acara pada siang hari ini, kelas teori perencanaan. Kepada yang terhormat Pak Kepala Prodi S1 Departemen PSDK Psikologi UGM Dr. Tiberius Juni Priatin MSI, kemudian yang saya banggakan Ibu Ketua Kelas Mbak Elisa, kemudian Bapak Project Manager Mas Danang, kemudian teman-teman sekalian kelas teori perencanaan, dan juga teman-teman PSDK 2017 lain yang sudah membantu terselenggaranya sesi kuliah terakhir kelas teori perencanaan, yaitu PSDK Discussion Session Analisis Perencanaan Wisata Gua Pindul, perbandingan antara teori dan realita. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat sampai siang hari ini? Masih. Iya, masih semangat sampai nanti jam 3. Oke, untuk pada pertemuan terakhir ini kita melakukan sesi kuliah yang cukup tidak biasa. Kita menyiapkan round table seperti ini dengan harapan adalah akan terbangun sebuah diskusi yang hangat dengan nanti akan adanya moderator dan juga pembicara. Diharapkan setiap kelompok akan memunculkan ide-ide brilian, khususnya bagaimana menanggapi permasalahan di Gua Pindul yang sudah dikunjungi kemarin. Kemudian di samping itu, dari diskusi ini diharapkan juga muncul adanya solusi-solusi untuk pengembangan dan juga untuk mengatasi masalah yang terjadi di Gua Pindul, khususnya pada sisi perencanaan. Nah, di samping itu perlu saya ucapkan terima kasih kepada Prodi, kemudian Departemen PSDK dan juga Fakultas atas fasilitasinya, fasilitasi melalui hibah inovasi pembelajaran sehingga kita bisa menyelenggarakan acara pada sesi kuliah terakhir ini. Untuk selanjutnya, saya cukupkan sampai sekian. Saya harap akan ada diskusi yang hangat. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Rizaldi. Terima kasih Mas Rizaldi atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Prodi S1 PSDK Psikologi UGM kepada Bapak Dr. Tiberius Juni Prihatin M.Si, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat ini pada Mas Rizaldi selaku pengampu mata kuliah teori perencanaan yang di akhir kuliah ini memberikan sajian yang menarik, gayung bersambut dari apa yang disampaikan oleh program fakultas, yang dalam hal ini fakultas memberikan program hibah inovasi pembelajaran. Dan inovasi pembelajaran yang kali ini coba diterjemahkan Mas Rizaldi bersama tim yang ada di kelas teori perencanaan untuk merancang, artinya kegiatan-kegiatan inovatif yang berkaitan dengan teori perencanaan. Dan kemarin sudah dilakukan melalui proses rangkaian kegiatan dari kunjungan ke Gua Pindul, kemudian hari ini dilanjutkan dengan analisis bagaimana prospek kedepannya analisis Gua Pindul ini yang masuk di dalam kategori sharing system diskusi. Pertama berkaitan dengan
persoalan buat Indo. Tentu saja kami berterima kasih pada para panitia dan teman-teman mahasiswa kelas teori perencanaan, Mas Danang, Mbak Lisa, kemudian dan teman-teman yang lain yang sudah bersusah payah untuk menyiapkan ini. Kami berikan apresiasi dan terima kasih sehingga menjadi tema kuliah yang sangat tema kuliah yang bisa menyegarkan sekaligus memberikan inovasi dan sekaligus melibatkan, dan di sisi akhir ini adalah pelibatan dari semua para mahasiswa untuk sebagai pembicara, sebagai moderator, dan nanti pada teman-teman semua akan jadi pembahas. Kalau dilihat secara substansi, topik gua pindul kemarin dari hasil kuliah lapangan kita ini kan sungguh suatu problem yang luar biasa, sesuatu yang menarik, ternyata bisa berpotensi menjadi konflik yang luar biasa pula. Kalau saudara perhatikan, kemarin sudah mulai nampak bahwa gua pindul ini marak dengan apa artinya banyak gaib-gaib liar, kemudian juga banyak menjadi para pengelola yang disebut oleh operator. Mereka operatornya ada 11 operator dan mereka masing-masing sibuk untuk berebut. Ini kan ada warisan yang diperebutkan, tetapi tampaknya negara tidak hadir untuk mengintervensi. Oleh karenanya diskusi dari teman-teman bisa sangat membantu untuk memberikan solusi. Karena kemarin dari Pak Bagio selaku operator itu kan memberikan persoalan. Semoga bantuan dari mahasiswa visipol ini memberikan solusi yang jitu, terutama untuk pengelolaan gua pindul ke depan. Karena tampaknya problem gesekan, konflik ini akan semakin nyata ada di depan mereka. Kalau ini dibiarkan, pengelolaan gua pindul tampaknya akan menjadi semakin liar, maka perlu pemikiran. Dan hari ini kita akan mencoba membedah berbagai persoalan ini melalui kegiatan PSDK Discussion Session, melalui analisis perencanaan wisata gua pindul. Harapannya banyak gagasan-gagasan ide-ide saudara yang nanti mampu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya selamat berdiskusi, semoga di kuliah akhir ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Juni. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti dari PSDK Discussion Session yang akan dimoderatori oleh mahasiswa PSDK angkatan 2017 yaitu saudari Ella Puji Haryani. Mahasiswi yang lahir di Temanggung 12 Juli 1998 ini menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Candi Mulyo, MTSN Parakan, dan SMA Negeri 1 Temanggung. Untuk pengalaman berorganisasi, yang pertama menjadi pengurus harian dalam unit penalaran ilmiah interdisipliner UGM periode 2018-2019, kemudian anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan Peduli Difabel UGM periode 2018-2019, anggota Kementerian Sosial Masyarakat Kapstra Visipol UGM 2019, serta volunteer Yayasan Dunia Damai Museum Kolong Tangga 2019. Untuk pengalaman kepanitiaan dari saudari Ella ini, menjadi license officer acara Upchange 2018 dan 2019, serta menjadi steering committee di acara Upchange 2019. Kemudian saudari Ella ini juga memiliki prestasi dengan meraih juara 2 National Social Project Challenge 2019. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut Ella Puji Haryani sebagai moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Okay. Sudah siang tapi semangatnya tetap semangat pagi ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator pada siang hari ini akan mengawal teman-teman untuk berdiskusi di acara PSDK Discussion Session dalam tema analisis perencanaan wisata gua pindul perbandingan antara teori dan realita. Pertama-tama
Selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Sulfurius Juni Prihatin MSI dan Bapak Rizaldi Alif SEMSS serta teman-teman yang berbahagia. Untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang teknis diskusi yang akan kita jalankan bersama. Nah, di sini kita memiliki dua pembicara yang akan membicarakan materi tentang wisata Gua Pindul. Kemudian, mari teman-teman saya ajak untuk berdiskusi. Ada dua sesi diskusi pada siang hari ini. Dalam satu sesinya akan ada tiga kesempatan untuk teman-teman menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan ulasan teoritis maupun tentang praktis di desa wisata Beji Harjo, khususnya wisata Gua Pindul. Kemudian teman-teman juga dipersilakan untuk memberikan pertanyaan yang pertanyaan tersebut bisa ditanggapi, diulas, dan juga dikritisi, disangkal atau disetujui oleh kelompok yang lain. Jadi saya mohon teman-teman aktif berpartisipasi dalam diskusi kali ini, memberikan pendapat, kritik, dan juga ulasan secara teoritis maupun praktis. Nah, untuk selanjutnya, telah kita ketahui bahwa wisata Gua Pindul merupakan salah satu ikon wisata yang terkenal di Gunung Kidul. Wisata ini sudah mencapai pengunjung ribuan dalam satu bulannya, bahkan bisa mencapai 12.000 per bulan pengunjung. Desa wisata Gua Pindul ini memiliki atraksi andalan yaitu cave tubing di Desa Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Nah, sebelumnya mari kita lihat video tentang wisata Gunung Kidul, tepatnya di Gua Pindul. Silahkan diputar videonya. Namun penuh susah. Ya, inilah pemandangan setiap kali hari libur di area wisata air Gua Pindul di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dikunjungi sekitar 1.000 hingga 2.000 orang di hari biasa. Di hari libur panjang, jumlah ini meningkat sampai 6 kali lipat. Mayoritas dari luar kota. Wisatawan dapat menunggu antrean masuk hingga berjam-jam untuk menunggu. Namun, hal ini bukan masalah bagi mereka. Lantaran terbayar dengan keindahan gua ini. Tadi di Indramayu kita juga rame banget di sini, memang karena penasaran dan excited banget, jadi ya mau nggak mau ya harus nunggu. Menyusuri sungai sepanjang 350 meter yang mengalir di dalam goa, antusiasme pengunjung tak pernah surut tiap liburan tiba. Anak-anak sudah datang ke sini, sehingga mereka juga naik di berjarak sekitar 50 km atau 1,5 jam perjalanan dari pusat kota Yogyakarta, wisata ini selalu jadi favorit wisatawan yang ingin merasakan petualangan dengan aman. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Demikian video sekilas tentang wisata Gua Pindul yang ada di Gunung Kidul. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita hadirkan dua pembicara yang keren pada siang hari ini. Yang pertama ada Destika Putri Ayu Syarita. Ia merupakan mahasiswi PSDK 2017 yang lahir di Yogyakarta tanggal 30 Desember tahun 1998. Destika pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Piyungan, SMP Negeri 1 Piyungan, dan SMA Negeri Yogyakarta. Dia memiliki pengalaman organisasi menjadi OSIS SMA Negeri 5 Yogyakarta, anggota Kementerian Kewirausahaan Kapstra UGM 2017 hingga 2019. Destika pernah menjadi license officer di acara Nemukarta 2017 dan menjadi acara di PPSMB Empower 2018. Prestasi Destika pernah mencapai
10 besar karya tulis ilmiah di Natalis Plastika UGM 2017. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pembicara pertama kita. Kemudian, pembicara kedua, Syarif Faizal Bahri, yang merupakan mahasiswa PSDK 2017, lahir di Banyumas tanggal 12 Juni tahun 1999, pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Purwokerto, SMP Negeri 2 Purwokerto, dan SMA Negeri 1 Purwokerto. Syarif Faizal Bahri pernah menjadi jurnalistik SMA Negeri 1 Purwokerto, menjadi penanggung jawab fotografi SMA Negeri 1 Purwokerto, dan menjadi anggota Kementerian Orsen Kapstrat UGM tahun 2019. Ia mempunyai pengalaman kepanitiaan menjadi fundraising Pesta Jajaran Rakyat 2018 dan pernah menyabet 2 medali perak Lomba Renang Porsenigama 2017, 2 medali emas Lomba Renang Porsenigama 2018, dan 2 medali emas Lomba Renang Porsenigama 2019. Mari kita sambut. Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan, langsung saja kita masuk ke sesi pemberian materi dari pembicara pertama dari Destika. Mungkin nanti ada 15 menit untuk waktu penyampaian materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ella selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kita santai aja tapi serius ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuliah lapangan teori perencanaan yang telah kita lakukan kemarin Sabtu di Gua Pindul dengan oleh Bapak Subagio selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Beji Harjo. Di sini mungkin ada yang nggak ikut kuliah lapangan, ayo. Yang nggak ikut mungkin bisa memperhatikan apa yang akan kami sampaikan mungkin ya. Jadi Bapak Subagio selaku ketua kelompok sadar wisata Desa Beji Harjo ini telah memaparkan kepada kita pada saat kuliah lapangan kemarin Sabtu itu mengenai langkah-langkah awal yang telah beliau lakukan bersama ketiga rekan beliau dalam merintis atau istilahnya babat alas Gua Pindul gitu untuk menjadi seperti saat ini. Nah, yang pertama yang beliau lakukan adalah menentukan target usaha. Di mana target usaha yang beliau targetkan bersama ketiga rekan beliau adalah pariwisata. Jadi ketika Bapak Subagio ini menargetkan Gua Pindul tersebut, melihat potensi apa yang ada di Gua Pindul tersebut, beliau menargetkannya sebagai suatu yang bernilai guna gitu, sebagai pariwisata, karena pada saat itu memang lagi gencar-gencarnya pariwisata ya. Jadi Bapak Subagio itu menargetkannya target usahanya adalah pariwisata. Kemudian yang kedua adalah identifikasi target, di mana identifikasi target ini dilakukan oleh Bapak Subagio bersama ketiga rekannya itu mengenai daya tarik apa sih yang ada di Gua Pindul itu, kemudian bagaimana caranya untuk menggali potensi daya tarik tersebut untuk menjadi sesuatu yang dapat merubah atau meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar tersebut. Kemudian bagaimana keamanannya di situ dan bagaimana yang harus dilakukannya untuk itu tuh Gua Pindul itu aman gitu untuk pengunjung nantinya. Kemudian yang ketiga, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan tujuannya. Tujuan dari Bapak Subagio dan ketiga rekan beliau ini adalah pariwisata berbasis masyarakat. Di mana beliau ini tidak hanya mementingkan
kepentingan pribadi, seperti finansial pribadi, seperti itu. Tapi beliau ini berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Gua Bindo, khususnya desa Beci Harjo ini, bagaimana mereka itu dapat berdaya dan mandiri, seperti itu. Nah, langkah-langkah awal yang beliau lakukan ini sesuai dengan teori perencanaan yang dilakukan di awal, di mana kita harus menentukan tujuan awal kita ketika melakukan perencanaan. Kemudian kita harus mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dan mengidentifikasi target-target yang menjadi target kita dalam tujuan tersebut gitu. Nah, kemudian Bapak Subagio ini juga menjelaskan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Bapak Subagio ini juga menjelaskan mengenai cara-cara yang beliau tempuh agar mencapai tujuan yang besar tersebut. Nah, yang pertama Bapak Subagio menjelaskan tidak menjadi seperti yang orang lain pikirkan, di mana pada saat Bapak Subagio bersama ketiga rekannya tersebut, mereka ini diremehkan oleh masyarakat sekitar karena apa sih, gua itu kan tadinya hanya untuk buang sampah, buang limbah rumah tangga yang tidak berguna, bakalan jadi yang suatu yang besar gitu. Nah, tapi Bapak Subagio bersama ketiga rekan ini tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan. Mereka tetap percaya diri dan optimis terhadap tujuan mereka awal. Dan mereka berani untuk mengambil resiko yang mereka akan mereka lakukan gitu. Seperti pada saat pembersihan Gua Binul itu terdapat resiko keselamatan yang dilalui oleh Bapak Subagio dan ketiga rekan beliau gitu. Nah, yang kedua caranya adalah melihat keutamaan di dalam hal-hal yang kecil setiap hari. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan sebelum melakukan apa yang ingin dilakukan. Jadi hal-hal kecil yang diremeh, yang menurut kita remeh itu adalah sesuatu hal yang hal-hal kecil itu adalah hal yang bisa membawa kita ke dalam suatu hal yang besar gitu. Nah, seperti halnya kita harus mencatat hal-hal kecil tersebut dan juga memperhatikan hal-hal kecil tersebut gitu. Sebagai contoh, Bapak Subagio ini memberi contohnya adalah pelestarian perairan. Nah, dengan cara penyebaran bibit ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Gua Bindol itu sendiri didiami oleh banyak kelelawar, ribuan bahkan puluhan ribu kelelawar yang membuang kotorannya di air sungai di situ gitu. Nah, kalau itu menjadi pariwisata, mungkin nanti pengunjungnya kalau nggak ada penyebaran bibit ikan itu kulitnya akan iritasi, merah, gatal-gatal dan bahkan ada timbul penyakit seperti itu. Nah, penyebaran bibit ikan ini dilakukan untuk menjaga ekosistem perairan gitu. Jadi walaupun ini kelihatannya cuma nyebar bibit ikan gitu, padahal ini efeknya sangat besar gitu. Hal kecil ini bisa membawa dampak yang sangat besar gitu. Nah, yang kedua hal kecil yang diperhatikan adalah tradisi bersikali. Upacara-upacara adat itu tetap dilakukan sampai saat ini. Seperti yang dijelaskan ya, bahwa Gua Bindol itu dianggap adalah gua yang angker gitu. Nah, kalau orang Jawa tuh mungkin percaya ya, banyak yang tidak terlihat di sekeliling kita gitu. Nah, upacara-upacara adat ini dilakukan kayak istilahnya kulon-kulon gitu lah, sama sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata gitu. Nah, yang ketiga, cara yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi yang tidak pasti dari peluang bisnis potensial yang ada dan segera mengambil kesempatan itu dengan percaya diri. Jadi bagaimana kita bisa membaca potensi yang ada di sekeliling kita gitu? Bagaimana kita bisa membuat potensi itu sebagai sesuatu yang besar? Jadi kesempatan itu ada asalkan kita ada kemauan gitu. Nah, kalau kita nggak ada kemauan ya juga nggak bisa gitu. Nah, setelah kita ada kemauan, maka kesempatan itu akan kita ambil gitu.
dengan percaya diri, optimis, dan juga berdoa. Nah, yang keempat yang dilakukan adalah tidak dimotivasi oleh finansial, tetapi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari lingkungan yang tidak sesuai. Itu tuh 98 pengunjung yang ada di Gua Binuli itu tahun 2010. Nah, mulai saat itulah banyak masyarakat yang mendengar dari mulut ke mulut dan dijadikan sebuah penelitian-penelitian. Salah satunya adalah KKN UGM yang melakukan penelitian di sana, yang kemudian memberikan output berupa SOP pekerjaan bagi pekerja di sana gitu. Nah, kemudian yang lain adalah penelitian dari dinas yang meneliti bagaimana bebatuan-bebatuan di situ amannya seperti apa, apa yang harus dilakukan untuk keamanan masyarakat di situ, dan juga pengunjung di situ gitu. Nah, setelah itu juga ada kunjungan dari wartawan Kompas yang juga menuliskan keindahan pariwisata Gua Pindul tersebut yang membuat seluruh Indonesia itu membicarakan Gua Pindul. Nah, pada saat sekarang mulailah pengunjung datang mulai dari masyarakat lokal hingga mancanegara. Pada tahun 2014 itu pengunjung bisa sampai 435.541 pengunjung, seperti itu. Nah, kemudian dari usaha yang Bapak Subagio dan rekan-rekan lakukan ini, caranya ini membuahkan hasil berupa penghargaan-penghargaan yang didapat. Seperti halnya pada tahun 2010 itu juara satu lomba desa wisata SDIY. Kemudian tahun 2012 itu juara satu lomba desa wisata tingkat nasional. Kemudian tahun 2012 juga masuk nominasi Cipta Award Ranking 10 tingkat nasional dan piagam desa wisata nasional. Kemudian mendapatkan penghargaan juga dari Polda DIY mengenai pelayanan yang ramah dan amanah gitu. Terus juara satu juga Lost Group 2014 di DIY, penghargaan Pemda Gunung Kidul 2014, kemudian pengakuan UNESCO mengenai Global Network of National Geopark. Nah, itu adalah salah satu hasil yang Bapak Subagio dan juga rekan-rekan beliau dapatkan dari usaha yang beliau rintis gitu. Jadi cara-cara tersebut itu Bapak Subagio jelaskan mengenai perencanaan-perencanaannya dari awal hingga pada terbentuk Gua Pindul itu saat ini gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jessica. Perjuangan awal Bapak Subagio untuk mendirikan wisata di Gua Pindul ini tidaklah mudah. Perjuangannya penuh dengan tantangan dan hambatan. Nah, hingga saat ini wisata di Gua Pindul menimbulkan berbagai polemik, dari konflik di internal kepengurusan Pokdarwis maupun di antara operator-operator yang beroperasi untuk mengelola wisata di Gua Pindul ini. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan tantangan dan hambatan apa saja sih yang dialami dalam perintisan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan sekarang pengelolaan di wisata Gua Pindul. Untuk selanjutnya silakan pembicara kedua, Mas Syarif, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ella, mempersilakan saya. Ya, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Destika mengenai langkah-langkah awal dari nol hingga sekarang, dalam merintis Gua Pindul dari dulu hingga saat ini masih berpotensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dan permasalahan yang ada di Gua Pindul hingga saat ini, dari dulu hingga saat ini. Jadi permasalahan itu ketika beroperasi pada tahun 2010 itu permasalahannya justru mulai muncul dari
masyarakat sekitar. Jadi Pak Subagio dituduh sebagai pelaku penyerobotan lahan yang pada saat itu terdapat pelaku bisnis di situ, salah satu masyarakat di situ memiliki usaha bisnis di area Gua Pindul. Kemudian masalah yang kedua adalah Pak Subagio dituduh sebagai pelaku perusak lingkungan, di mana saat itu terjadi Pak Subagio dan ketiga orang temannya itu melakukan babat alas yang akhirnya merubah kondisi alami dari Gua Pindul itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah korupsi. Dari ketiga masalah-masalah tadi, Pak Subagio kemudian dilaporkan ke pihak berwajib hingga menjadi saksi dan menjadi tersangka. Yang malah yang menjadi parahnya ketika menjadi tersangka adalah hilangnya kepercayaan masyarakat-masyarakat di desa Beji Harjo itu. Yang pada akhirnya warga tersebut itu mendirikan operator sendiri-sendiri yang malah menjadikan operator-operator tersebut berjalan sendiri-sendiri, yang mana operator tersebut berjumlah mencapai 11 operator. Kemudian permasalahan saat ini adalah tadi itu yang 11 operator. Dalam 11 operator, jadi Gua Pindul itu kan bentuknya sungai. Sungai itu dibagi menjadi 11 operator yang tadi mungkin teman-teman lihat di video, terdapat banyak sekali para pengunjung yang menyebabkan sesaknya penuhnya sungai di sana, yang malah mengakibatkan para wisatawan itu tidak dapat merasakan wisata yang disuguhkan oleh Pak Subagio. Jadi 11 operator itu bisa memasukkan jumlah pengunjung tanpa ada batasan atau semuanya, sehingga menimbulkan manajemen yang buruk. Sehingga perencanaan pada saat ini masih belum matang terkait manajemen kerjasama dari ke-11 operator. Tadi itu, 11 operator bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama dan manajemen kerja yang baik. Kemudian masuk ke analisis teori. Di sini saya mencoba menganalisis desa Beringharjo terkait Beji Harjo terkait Gua Pindul ini, yaitu menggunakan pendekatan bottom up planning adalah perencanaan dari bawah, yang mana dalam perencanaan pembuatan atau perintisan desa wisata ini dimulai dari masyarakat desa Beji Harjo itu, yaitu Bapak Subagio dan ketiga temannya tadi itu. Itu menjadi langkah awalnya. Kemudian menentukan target usaha, yaitu target usahanya adalah pariwisata. Kemudian mengidentifikasi target, bagaimana cara menggali targetnya, mulai dari safety-nya, faktor X yang dimiliki Gua Pindul tersebut, kemudian potensi-potensi yang dimiliki. Kemudian tujuan, dalam perencanaan pasti memiliki tujuan. Tujuan dari Bapak Subagio itu sendiri adalah pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hal ini berbasis masyarakat, maksudnya Pak Subagio berusaha mengempower atau memberdayakan masyarakat agar bisa berubah kondisi masyarakat pada saat itu, bisa membangun masyarakat di sekitar. Dalam data yang saya dapatkan terkait kuliah lapangan kemarin, penyerapan tenaga kerja hingga saat ini mencapai 593 masyarakat. Kemudian untuk pedagangnya sendiri, untuk jumlah pedagang souvenir mencapai 41 pedagang. Kemudian untuk pedagang kuliner mencapai 57 pedagang. Kemudian yang pada akhirnya pada tahun 2010 itu juga sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari dinas setempat, kemudian hingga penghargaan nasional hingga penghargaan dunia tadi yang UNESCO itu, dari Global Network of National Geoparks. Yang pada intinya adalah dari analisis teori, pendekatan teori bottom up planning ini adalah desa wisata Gua Pindul ini bukan didirikan atas inisiasi dari pemerintah, namun dari kemauan dan
perencanaan oleh warga masyarakat Desa Beringharjo, yaitu dalam hal ini adalah Bapak Subag Beji Harjo, yaitu Bapak Bagio dan ketiga temannya tadi ini. Kemudian terkait permasalahan yang 11 operator tadi, saya mendapatkan data bahwa di tahun 2010 jumlah pengunjung itu sekitar 98 pengunjung. Kemudian pada tahun 2011 mencapai 5.421 pengunjung. Pada tahun 2012 mencapai 60.203 pengunjung. Di tahun 2013 mencapai 349.635 pengunjung. Dan kemudian pada tahun 2004 mencapai 435.541 pengunjung. Dalam hal ini adalah pengunjung yang mungkin bisa dikatakan sangat banyak yang dioperatori oleh kesebelas operator tersebut, yang mana belum adanya kerjasama satu sama lain yang menyebabkan sesaknya sungai di Gua Pindul tersebut. Sehingga perencanaan pada saat ini masih belum matang terkait manajemen kerjasama dari kesebelas operator tersebut. Itu saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan lagi untuk sekali. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi pertama ini saya beri kesempatan untuk tiga kelompok teman-teman, boleh perwakilan untuk menyampaikan boleh pendapat, ulasan teoritis maupun berbagi pengalaman mungkin yang kemarin sempat mencoba bagaimana pelayanan wisata di Gua Pindul. Silakan untuk teman-teman. Silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya asli dari kelompok atau berapa. Terus kalau berdasarkan analisis kami, kami menggunakan yang pertama menggunakan fungsi perencanaan menurut Sarinah. Di fungsi perencanaan menurut Sarinah yang pertama tuh menentukan titik awal dan tujuan usaha. Menurut kelompok kami, titik tolak dan tujuan usaha dari Gua Pindul sudah bagus. Terus yang kedua, fungsinya sebagai pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas sudah. Terus mencegah terjadinya pemborosan waktu atau inefisiensi. Nah, yang menurut kelompok kami dari fungsi ini, gua perencanaan dari Gua Pindul itu kurang, karena yang tadi kan, yang telah disebutkan oleh Ical terdiri dari 11 atau 12 operator, dan manajemennya dari 11 atau 12 operator pun kurang jelas bagaimana. Terus yang mengkoordinasikan 11 atau 12 operator ini siapa, padahal 11 atau 12 operator ini kan dari satu desa, tapi koordinasinya bagaimana itu loh. Terus manajemennya kan juga belum terlalu jelas, padahal dia satu desa dan satu objek wisata. Terus yang keempat, memudahkan kontrol atau pengawasan. Terus sebagai sarana evaluasi yang teratur, dan yang terakhir sebagai alat koordinasi. Yang kelompok kami tangkap berdasarkan kuliah lapangan kemarin itu evaluasi yang teratur belum ada ya. Menurut kelompok kami belum ada karena kemarin juga disebutkan sama bapaknya. Padahal berangkat dari evaluasi yang teratur yang berasal dari semua masyarakat yang ada di desa itu, mesti ada kan kayak permasalahan atau keadaan yang kurang pas ketika wisata. Dari evaluasi tersebut kan tentu nanti ada perbaikan dan pengembangan agar evaluasi agar wisata tersebut tuh berkembang menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Yang saya alami ketika kemarin waktu wisata di situ, kemarin kan saya sempat ke Susur Gua. Nah, dari Susur Gua itu yang pertama dari pemandunya tuh hanya mengedukasi wisata,
kayak yang contohnya tuh ini ada di gua ini ada batuan stalagmit kristal, terus ada bercak-bercak coklat tuh terbuat dari kakinya kelelawar, cuma itu aja kan. Tapi dia tidak mengedukasi bagaimana cara melestarikan alam yang baik, padahal itu dia basisnya wisata alam. Terus yang tempat bapaknya bicarakan tuh cuma melestarikan air, itu kan air sama kebersihan air, cuma itu aja. Tapi bagaimana cara melestarikan batuannya tuh gimana, padahal dia kan juga batuan alami dan untuk rusak tuh juga rentan gitu loh, karena mengingat tadi jumlah pengunjungnya juga banyak. Terus tapi jujur aja sih, kemarin waktu saya sempat wisata di situ, menurut saya kebersihan airnya kurang, karena kan ada itu tai-tai dari kelelawar jatuh air kan. Itu dimakan ikan, tapi kenyataannya aku tuh juga kulitku kena merah-merah gitu loh, sampai sekarang aku juga kulitku belum sembuh. Jujur. Terus yang kedua, keamanan dan keselamatan di waktu aku mengalami susur gua tuh kurang, karena kemarin cuma pakai ban kan buat kita apa, biar apa, ngapung, terus sama ada pelampungnya doang, nggak ada safety helmnya. Itu cuma yang safety helm cuma di rafting doang, tapi yang di susur gua nya nggak ada. Padahal untuk apa diingat apa untuk apa ya, mengingat di Jogja kan juga rawan bencana. Rawan bencana, tapi kenapa gua ada di safety helmnya gitu loh. Nanti oh, padahal kan di masing-masing operator tuh ada SOP-nya masing-masing. Tapi kok nyatanya gak ada tuh helmnya. Nanti kalau semama ada yang jatuh atau apa, terus kepalanya kebentur apa batuannya gimana? Terus kalau semama nanti ada gempa bumi atau apa, batunya rontok, batunya runtuh gimana gitu loh. Sorry. Terus oh ini yang kemarin aku alami, pemandunya kan hanya menyebutkan oh ini ada batuan kristal stalagmit itu doang kan, sama ini batuan stalagmit yang masih aktif tuh contohnya nadesin air apa. Tapi untuk petunjuk dan panduan wisatanya tuh menurutku belum jelas, cuma apa pemandunya tuh cuma ngomong itu doang, kayak ini doang, cuma apa tentang wisatanya doang, tapi nggak ada petunjuk wisatanya jelas gitu loh. Cuma udah masuk udah langsung masuk doang, dan senternya pun yang bawa cuma dia doang gitu. Aku nggak dikasih senter, padahal kondisi si gua tuh gelap banget. Terus nanti kalau aku hilang gimana, itu siapa bisa lihat aku? Terus udah sih itu aja. Makanya menurut kelompok kami evaluasi tiap bulan atau tiap tahunnya tuh perlu, karena dalam setiap sebuah perencanaan atau pelaksanaan tuh selalu ada kendala atau apalah. Makanya evaluasi tuh sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan wisata berikutnya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Memang masih menjadi polemik di wisata Gua Bindul ini, karena untuk dari sisi ekonomisnya kita berhasil menggait pengunjung yang sangat banyak, kemudian banyak juga masyarakat yang terserap di menjadi penyedia jasa layanan wisata di sana, dan perekonomian di sana mungkin berkembang dengan pesat. Namun benar yang dikatakan tadi Pak Asri, ada beberapa sisi mungkin dari keamanan dan dari kelestarian alam yang belum direncanakan dengan baik. Nah, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilakan. Cahya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin juga istilahnya apa ya, mengomentari tentang bagaimana perencanaan Gua Bindul sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mungkin teman-teman juga sadar bahwa penjelasan dari Bapak yang kemarin, kelompok sadar wisata itu dibentuk setelah adanya Gua Bindul. Dengan artian Gua Bindul dieksplorasi. Nah, setelah Gua Bindul dieksplorasi, bahkan maksudnya perencanaannya secara awal itu ada kayak intinya jalan aja gitu.
Padahal yang kita tahu bahwa perencanaan itu nggak bisa dong dilakukan seperti itu. Butuh konsep yang jelas tentang arah dan tujuan. Mungkin bapaknya sudah menyatakan tujuan dan target dan lain sebagainya. Tetapi kalau kelompok kami mikirnya kayak gini, ini kan gua itu kepemilikan publik ya, ruang publik. Tapi kenapa hak gunanya itu hanya dikuasai oleh satu orang? Nah, itulah jadi itulah ladang untuk orang-orang lainnya berebut kekuasaan. Kenapa ada agen wisata yang banyak sekali dan tidak terkoordinasi secara jelas? Mungkin mereka karena ingin berebut kuasa untuk pengelolaan atau hak guna dari gua pinul itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari awal itu adalah step yang dilompati adalah pokdarus atau perencanaannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, bapaknya sadar bahwa ada potensi yang harus dimanfaatkan dan sebagainya, tapi karena kurang koordinasi dengan masyarakat sekitar mungkin, atau istilahnya ujuk-ujuk gitu idenya. Jadi ya itu tidak ada koordinasi antara 11 agen wisata. Terus untuk kritisi lagi tentang pelestarian sumber daya air ya. Kan bapaknya menjelaskan pelestarian sumber daya air dengan salah satunya itu adalah dengan menabur benih ikan, seperti itu. Gini, kalau menurut kelompok kami itu tergantung apa ya, jenis benih ikan yang ditabur gitu. Kan ada jenis ikan yang dia predator, bagaimana sih manajemen finansial yang digalakkan oleh Gua Pinul? Apakah itu ekonominya hanya untuk operasional, atau mereka saving money untuk masa depan misalnya, atau membuat koperasi lain untuk paling enggak yang ditawarkan itu bukan cuma wisata gitu. Wisata tuh bisa aja nanti sepi, bisa aja nanti misalnya habis atau tidak laku lagi. Nah, makanya ada bentuk usaha lain yang juga harus dibangun di dalam wisata alam Gua Pinul ini, seperti itu. Ini mau ditambahin? Kami berbicara seperti itu karena kelompok kami menggunakan teori utopianisme, yaitu lebih menitikberatkan kepada kelestarian sumber daya alam ya. Kalau kelompok kami tadi sempat berdiskusi dari awal untuk perencanaannya sendiri, ketika beliau membuka lahan, izinnya tidak jelas itu antara itu milik perusahaan, milik masyarakat, atau milik perseorangan, sehingga pada akhirnya Bapak Subagio itu kan diberikan SP apa yang dipenjara. Nah, itu karena itu mungkin menjadi salah satu pendekatan yang kurang dari pembukaan wisata ini. Lalu ini setelah Pak Subagio itu keluar penjara, dia kan menemukan ada banyaknya operator wisata yang terlalu banyak. Mulai dari situ kan sepertinya Pak Subagio itu sebagai ketua pokdarwis tidak memiliki kuasa atau daya apapun, sedangkan seharusnya agen-agen wisata itu menjadi di bawah dari pokdarwis gitu. Kalau seperti itu harusnya Pak Subagio dapat menitipkan kembali agen-agen wisata itu, entah itu dijadikan satu atau dibina dan diberikan sertifikasi gitu loh. Jadi tidak semuanya sendiri dan memiliki alur yang jelas gitu. Kalau tadi kita lihat di video yang cuplikan tadi, menurut kelompok kami banyaknya wisatawan yang hadir waktu hari-hari libur itu bukan menjadi sebuah pencapaian atas kesuksesan, namun sebagai representasi kegagalan dari sistem dari wisatanya itu sendiri. Bagaimana bisa wisatawan itu bisa numpuk di situ? Gimana bisa wisatawan itu bisa nunggu berjam-jam? Panas itu padahal. Dan iya panas. Di luar panas, di dalam gua pengap. Masuknya tuh kan satu-satu. Apa ya enak kalau misalnya kita berwisata tuh berbanyak orang dalam keadaan yang seperti itu? Itu malah mereka. Iya itu. Itu bisa jadi kayak orang-orang tuh merasa kapok kalau ke situ, kayak pelayanannya tidak enak dan lain-lain. Terus untuk ini tata ruang untuk yang jalan ataupun kayak sentralisasi pedagang dan juga sentra-sentra jajanannya, mungkin pasarnya itu belum terpusat, mungkin ini masih dalam bentuk pengembangan atau seperti apa, tapi
itu yang kemarin dapat kita lihat secara kasat secara mata. Lalu untuk pemberdayaan sisi masyarakatnya itu karena dari awal Pak Subagio itu hanya dengan dua orang ya, kelanjutannya itu seperti apa? Bukan menurut kami bukan hanya sebagai masyarakat di situ tuh berlomba-lomba untuk membuka agen wisata sendiri, tapi bagaimana dari Pogdarus itu dapat merangkul seluruh masyarakat untuk terlibat di dalamnya, bukan masyarakat itu malah berlomba-lomba mencari keuntungan sendiri dari itu gitu. Yaitu sisi pemberdayaan masyarakatnya mungkin kurang terlihat kalau dari sini karena malah jatuhnya individu bekerja secara individu kompetitif ya. Ya, karena kita tentang alam dan utopianisme, untuk yang masalah ini pelestarian alamnya, kita membayar di sana sekitar 40.000 untuk masuk. Di situ uangnya itu dibagikan untuk apa saja? Misalkan untuk penentuan harga, tentunya sudah ada berapa persen untuk biaya kecelakaan, misal berapa persen untuk asuransi, berapa persen untuk bayar fee-nya, bayar guide-nya, atau berapa persen untuk pelestarian guanya sendiri, karena ini guanya itu milik, istilahnya milik bersama ya jatuhnya. Bagaimana kelompok dari sini mengalokasikan dana-dana itu untuk merestorasi gua itu biar bisa sustain untuk kedepannya, karena ya alam siapa yang tahu gitu. Demikian dari kelompok kami. Mungkin nanti kalau ada tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin persilakan ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok Agi dulu. Persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok yang dalam teori perencanaan ini kita lebih membahas teori perencanaan dengan teori equity atau pemerataan keadilan. Jadi teori perencanaan atau teori ekuitas ini itu fokus kepada pemerataan. Jadi paradigma yang dipakai itu paradigma pemerataan hampir sama dengan teori utopianisme oleh kelompok sebelumnya. Bagi kami untuk dalam kasus gua pinu ini, pihak Pak Subagio itu tidak menjalankan teori perencanaan dengan konsep equity ini. Kenapa? Karena yang pertama, dalam pelaksanaannya bisa kita tahu bahkan Dewa Bejo itu tidak, maksudnya dalam hal ini tuh belum memberikan kepuasan kepada masyarakat sekitar gua pinu itu, makanya hasilnya adalah timbulnya operator-operator yang mereka menuntut keadilan. Jadi emang prinsip teori ekuitas ini adalah kepuasan yang merata kepada seluruh masyarakat sekitar pembangunan. Jadi kalau misalnya dari gua pinu ini itu bisa terbukti kalau misalnya tidak ada kepuasan yang merata bagi masyarakat desa Beji Harjo yang pada akhirnya mereka menuntut keadilan ekonomi itu sendiri, makanya muncul operator-operator yang bahkan sampai 12 atau 13 operator pada akhirnya sekarang. Padahal kalau misalnya teori equity ini diterapkan sejak awal, itu bisa aja akan terjadi integritas atau sinergi di antara semua operator. Jadi bisa aja Pogdarus Dewa Bejo ini bisa menjadi payung di antara operator-operator yang ada. Ini bisa dilihat di Desa Wisata Pulesari. Jadi Desa Wisata Pulesari ini dia sistemnya homestay dan itu seluruh masyarakat di Desa Wisata Pulesari ini dilibatkan. Mereka berpartisipasi aktif, mereka menjadi aktor-aktor dalam pembangunan ini. Nah, bisa terlihat di sini bahwa Desa Wisata Pulesari ini bisa menerapkan teori ekuitas. Jadi bisa besar kemungkinan pula gua pinu ini juga seharusnya bisa diterapkan melalui teori ekuitas. Kalau misalnya dari kelompok kami sendiri, solusinya adalah untuk saat ini kalau tidak salah Pak Subagio saat kuliah lapangannya kemarin itu belum
bisa menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk menyajikan seluruh operator. Jadi di sini masih bisa dilihat kalau Dewa Bejo sendiri ini masih ingin mendominasi gua pinggul sebagai hak milik mereka saja. Padahal bisa jadi kalau misalnya Dewa Bejo ini berinisiatif untuk melakukan menyajikan keseluruhan operator yang ada di Gua Pindul ini juga bisa memeratakan kepuasan seluruh masyarakat di desa Biji Harjo. Kalau misalnya dalam kapitalisme, bahkan mereka bisa aja menjadi lebih banyak untung dengan mereka memayungi operator-operator yang ada. Jadi itu tadi menurut kami lebih ke kalau misalnya pembangunan di Gua Pindul ini belum menerapkan teori ekuitas, tapi kita apresiasi sih dengan Pak Subagio yang berinisiatif untuk mengubah Gua Pindul ini menjadi tempat wisata. Itu langkah yang sangat besar dan beliau bisa mengambil resiko. Tapi ini tadi, mungkin pembicara yang di depan bisa menanggapi sebenarnya teori perencanaan ini seperti apa yang sesuai untuk menjelaskan pembangunan Gua Pindul ini. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk selanjutnya, karena sesi diskusi untuk yang pertama ini sudah berakhir, sudah ada 3 kesempatan tadi. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pembicara yang di depan mungkin ingin memberikan ulasan. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dan sudah aktif ya mengenai perencanaan Gua Pindul itu sendiri. Memang dari Bapak Subagio sendiri tidak ada langkah-langkah seperti evaluasi yang teratur, secara teratur yang digunakan dalam mengelola Gua Pindul itu sendiri. Memang kan karena memang Gua Pindul itu ada 11 operator ya, jadi 11 bahkan lebih operator dan beberapa Pok Darus juga ada di situ juga. Jadi gimana ya, mereka ini yang dijelaskan tadi koordinasinya kurang dan tidak ada yang memanajemen mereka gitu loh. Dan masalah mengenai perizinan itu memang dari awal Bapak Subagio ini memang optimis dengan usahanya sendiri gitu dan memang tidak mungkin kurang ya, kurang untuk kayak istilahnya perizinan kepada pemerintah terkait seperti itu. Nah terus untuk safety-nya, keamanannya mungkin dari operator itu kurang berkoordinasi, jadi mungkin ada yang udah pakai helm, ada yang udah pakai ini gitu, ada yang belum sadar keamanannya seperti apa gitu. Jadi ya itu tadi sih, manajemen dan koordinasinya yang kurang dari pengelolaan Gua Pindul itu sendiri gitu. Dan juga pelestariannya, kalau pelestarian bantuan mungkin buat mereka kurang diperhatikan ya, karena emang itu kan alami gitu kan, mereka terbentuk secara alami gitu loh. Jadi seharian karena air yang jatuh terus habis itu terbentuk sendiri gitu ya kan. Nah jadi itu memang kurang diperhatikan sama mereka karena yang paling berpengaruh kan adalah airnya gitu loh untuk mereka gitu. Jadi mereka melestarikannya dengan cara menyebarkan bibit ikan tersebut. Nah untuk bibit ikan sendiri belum dijelaskan ikan apa, tapi ikan sendiri itu sudah bisa menjaga ekosistem airnya gitu loh. Istilahnya kayak kan ada yang ikan makannya maksudnya kotorannya kelelawar gitu. Nah gimana?
memang endemik di situ gitu. Kalau misalnya ikannya itu malah memakan cacingnya itu, atau apakah pernah ada riset sebelumnya bagaimana penyebaran benih ikan itu? Nah, kalau mengenai penyebaran bibit ikan itu sendiri, itu juga cuma inisiatif dari bapak sebagiannya sendiri gitu loh, untuk menjaga ekosistem perairannya gitu. Nah, mungkin Iza bisa nambahin. Tes. Dari beberapa kelompok tadi yang telah menanggapi, mungkin ini tanggapan dari saya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada yang telah Bapak Subagio dan rekan-rekan operator-operator lain lakukan, Bapak Subagio itu sendiri menyebutkan berkali-kali bahwa saya tidak memiliki background pariwisata. Itu tadi Pak Subagio itu menyebutkan berkali-kali seperti itu. Mungkin dari hal ini menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak sesuai dengan teoritis atau sebagai macam tadi itu yang telah teman-teman sebutkan. Kemudian saya ingin menjelaskan tadi yang telah disebutkan oleh Mbak Anggi kenapa tentang integritas dan segala macam itu memang betul, karena itu tidak terbelakang. Kenapa tidak ada yang integritas itu? Karena ketika itu Bapak Subagio itu menjadi tersangka yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, hilangnya kepercayaan warga, yang menyebabkan akhirnya masyarakat atau warga di sekitar itu akhirnya membuat operator sendiri-sendiri dan meninggalkan apa yang telah dibuat oleh Pak Subagio. Kemudian untuk servis yang diterima oleh Mbak Asri, mungkin saya kurang tahu bagaimana, cuma ini masih asumsi saya. Mungkin dari harga yang ditawarkan ya, mungkin dari harga asli paket yang ditawarkan itu sebesar 50 ribuan atau 7, ya sekitar segitu, dan kemudian harga yang ditawarkan kemarin tiba-tiba menurun drastis. Kemudian mungkin itu yang menyebabkan servis atau fasilitas yang diberikan oleh mungkin ya, mungkin ini masih asumsi saya kurang tahu. Kemudian yang kedua adalah pariwisata ini itu bergantung pada alam. Kemudian apabila kondisi alam berubah, maka servis yang diberikan juga akan berubah. Gitu. Mengenai perebutan kuasa atau kurang koordinasi atau segala macam itu sudah dijelaskan di PowerPoint oleh Pak Subagio kemarin. Itu terdapat 5 permasalahan utama. Yang pertama adalah pembatasan jumlah kuota gua pinjul. Yang kedua, pendampingan hukum. Yang ketiga, payung hukum desa wisata. Yang keempat, sertifikasi pemandu. Kemudian yang terakhir itu perizinan. Itu permasalahan yang hingga ada masih menghantui Pak Subagio hingga saat ini. Namun kembali lagi, kita harus mengapresiasi juga atas keberanian seperti yang tadi Mbak Anggi jelasin bahwa tanpa adanya Pak Subagio tadi itu untuk menjadi pionir untuk membuka desa wisata, desa Beji Harjo jadi desa wisata, mungkin desa Beji Harjo ini tidak ada desa wisata yang sampai sekarang ini beroperasi. Begitu, terima kasih. Telah dimunculkan berbagai macam teori dari Mas Ical. Tadi sudah menggunakan teori bottom up planning, kemudian ada teori fungsi perencanaan, ada teori utopianisme, dan juga teori ekuitasi. Nah, dari berbagai macam teori yang dimunculkan,
kebanyakan dari kita menganalisis tentang adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dari teori perencanaan yang ada. Nah, mungkin memang ini dikarenakan adanya spontanitas dari pengelolaan dua pindul di awal-awal perjalanannya, sehingga implementasi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, memang perencanaan ini berdampak besar dengan keberhasilan tujuan, sehingga ketidaksesuaian perencanaan bisa menyebabkan adanya berbagai macam permasalahan di penerapannya. Nah, karena tadi sudah ada berbagai macam permasalahan di Gua Pindul, mungkin teman-teman yang lain bisa memunculkan berbagai macam solusi yang bisa diterapkan ke depan tentang bagaimana perencanaan ke depannya pengelolaan wisata Gua Pindul. Kemudian dari kelompok lain mungkin bisa memunculkan juga bagaimana sih peran pemerintah sebenarnya di sini. Tadi kan sudah ada berbagai macam konflik internal di antara masyarakat dan juga di antara operator yang beroperasi di sana. Nah, bagaimana peran pemerintah, bagaimana regulasi yang ada, kemudian bagaimana perencanaan ke depan sebaiknya mungkin bisa dibahas di kelompok selanjutnya. Kita buka sesi diskusi kedua. Silakan kami beri kesempatan untuk kelompok yang belum berpendapat terlebih dahulu. Silakan dari Lisa dulu. Terima kasih teman-teman. Sini saya mau mengambilkan perkataan asli Cekol Cahaya, Nadia, dan Anggi. Ya benar, emang sebelumnya dari evaluasi yang kurang, terus konsep dan yang kurang matang, dan ada program yang sebenarnya seharusnya dari awal itu lebih baik. Dan Anggi juga misalnya tadi bicara tentang mungkin masih adanya apa ya, pemikiran-pemikiran yang mendominasi gitu. Saya cuma menyampaikan pendapat saya tentang apa hasil kuliah lapangan kemarin, yang memang waktu saya nggak sempat ikut sesuatu dua kayak si asli malah main ke sawah sendiri gitu. Jadi saya mau lihat apakah benar dari permasalahan-permasalahan yang ada di situ memang perlu dikaji ulang menurut saya adanya tentang assessment dan apa ya, semua dari mungkin stakeholder atau mungkin dari masyarakat. Dan jadi saya belum pernah apa ya, belum mendengar atau mungkin saya miss atau gimana tentang pemuda di sana itu seperti apa sih intervensinya di situ. Apa dari pemikiran mungkin masih di situ kebanyakan masyarakatnya mungkin dari pemikiran-pemikiran yang pemikiran apa ya, yang udah sepuh dan mungkin dari intervensi pemuda di situ bisa memunculkan ide-ide yang lebih konkret lagi, lebih bagus gitu. Terus saya juga mau mungkin dari permasalahannya Pak Subagio ya. Jadi ya kayaknya lebih kayak daripada melihat ke perencanaan, kita lebih kayak apa ya, mengkaji permasalahan hidupnya Pak Subagio. Seharusnya kita kayak melihat tentang perencanaannya gitu kan. Mungkin kalau dari permasalahan itu memang kita perlu melihat sebenarnya masalahnya itu apa sih gitu. Katanya kan masyarakat desa seharusnya keluarganya lebih kuat kok, mengandalkan mereka ngumpul gitu kan. Seharusnya kita ditemuin lah satu misalnya benar itu pernah ada nggak sih pertemuan kumpul di situ benar-benar sama masyarakat itu di situ sebenarnya yang problem masyarakat itu apa, yang dilihat itu idenya bukan orangnya, membedakan antara fiksi dengan fakta, membedakan antara propaganda dengan kebenaran, dan membedakan namanya yang dikait baik dan prasangka gitu. Mungkin pas menang baik. Baik, terima kasih sebelumnya atas suaranya. Ya, mungkin sedikit menganalisis hal ini dalam teori yang kami bawakan juga ya. Kami bawakan teori tentang perencanaan yang dikeluarkan oleh Mark Kleiner dan Hudson. Ada teori sitar namanya. Dalam teori sitar itu ada satu teori yang membahas secara vertikal adanya reformasi kelembagaan di dalam masyarakat dalam gaji atau pola suatu objek. Ya, itu teori radikal tadi itu. Nah, teori radikal ini sebenarnya teori yang menganggap mengenai pentingnya kebebasan organisasi kepada masyarakat lokal untuk merasakan perencanaannya itu secara mandiri ya.
Yang maksud yaitu adalah untuk dengan cepat mengubah adanya perubahan atau untuk mendorong perubahan yang lebih cepat terhadap kondisi masyarakat yang ingin diubah tersebut. Ya, dari itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa memang ada reformasi kelembagaan itu di apa di desa itu, sehingga adanya timbul kebebasan di dalam masyarakat. Ada apa kebebasan kelembagaan? Yang pertama itu adalah kebebasan masyarakat untuk mengelola objek tersebut. Yang kedua adanya kebebasan terhadap perekonomian yang terjadi di masyarakat yang diciptakan oleh kebebasan yang pertama itu, kebebasan untuk mengelola objek tersebut. Yang ketiga adalah adanya kebebasan terhadap objek wisata yang ada di bawah itu, yaitu pada awalnya objek tersebut atau komunal tersebut dijadikan sebagai tempat bercuci, tempat mandi dan lain sebagainya, dengan dijadikan sebagai suatu objek wisata, akhirnya ada kebebasan oleh objek wisata tersebut. Nah, yang kemudian keempat adalah timbul kebebasan untuk eksploitasi dari dua pinggul tersebut ya, sehingga hal ini munculkan dua konflik sebenarnya. Yang pertama itu adalah konflik horizontal yang kemudian timbul adanya perselisihan antar masyarakat terkait dengan pengelolaan dan lain sebagainya, sehingga pada tahun 2013 pemerintah pun sempat ini masuk untuk menyelesaikan masalah tersebut, antara konflik antara Dewa Mejo, Wira, Wira apa itu Wira ya Wira itu kemudian, namun hal itu tidak berhasil karena kembali konsep yang di apa ya dilakukan di tempat itu adalah konsep yang bottom-up, jadi sehingga pemerintah pun agak sulit untuk masuk sana. Dan tahun 2015 wisata Gua Pidul masuk sebagai mass tourism, di mana wisata Gua Pidul itu sudah over capacity terhadap pewisata yang masuk ke wisata yang tersebut, sehingga pada tahun 2015 ini di apa namanya oleh pemerintah diberikan suatu aturan untuk membatasi wisata yang masuk per hari Gua Pidul itu adalah sebesar 2.900 orang per hari. Nah, jadi agak cukup lama di apa namanya di respon oleh pemerintah pada saat itu. Dari tahun 2015 apa namanya Gua Pidul masuk sebagai mass tourism, sehingga beberapa kali universitas melakukan kajian misalnya terkait hal itu. Ya, yang selain itu juga berdampak pada apa ya berbagai hal yang dibawa itu, misalnya kualitas air dan kualitas batuan itu tersebut. Dan kemudian yang kedua itu adalah tentang dilematis antara dilematis yang dianggap oleh pengelola itu sendiri, dilematis antara ekologi atau ekonomi, sehingga itu apakah memperhatikan ekologi di bawah itu atau memperhatikan ekonomi masyarakat itu, sehingga ada sebuah apa ya sebuah garis. Kalau misalnya kita melihat apa namanya melihat paham itu kan ada paham kiri kanan, kalau yang dialami oleh pengelola itu adalah paham terkait ekologi atau ekonomi ya, yang saya kira itu seperti itu. Namun apa namanya terkait ekologi ya ada berbagai eksploitasi kemudian yang ter oke, okay, ya yang terjadi di sana sehingga menimbulkan berbagai apa namanya permasalahan tersebut. Nah, saya kira pemerintah harusnya juga bisa masuk ya untuk permasalahan ini. Harus ada standarisasi terkait objek wisata Gua Pidul ini terkait ekologi atau ekonomi. Misalnya tadi banyak teman-teman yang apa yang menjelaskan terkait dengan safety-nya yang kurang, terus apa namanya terus terkait ekologi dan perusakan. Seharusnya saya kira pemerintah bisa membuat aturan-aturan terkait itu yang menstandarisasi pola objek di bawah pinggul tersebut, dan juga terkait reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh masyarakat Gua Pidul pada awal pengembangan Gua Pidul itu juga yang kemudian menimbulkan apa namanya sulitnya bersatu antar apa pola itu harusnya bisa di mediasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih, tepuk tangan kita. Langsung aja selanjutnya, silakan kelompok Veto untuk menanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok pecinta cewek lembu-lembu, disingkat Berserile. Mungkin kami datang dari teori yang berbeda ya. Mungkin kita datang dari teori incremental. Teori ini mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah, memberikan solusi dan alternatif-alternatif. Kami di sini tidak ingin mengejudge dari gua pidol itu sendiri, tapi akan mungkin memberikan solusi yang terbaik, insya Allah. Di sana kan terdapat banyak konflik ya. Yang pertama mungkin terdapat banyak operator, namun tidak ada satu kepala. Yang kedua, kalau menurut pandangan kelompok kami adalah operator itu muncul dengan mungkin tanda kutip merendah untuk meroket. Dalam artian ini maksudnya adalah mereka muncul dikarenakan mendapat apa ya pandangan bahwa saya bisa untuk mengambil alih dari wahana-wahana yang ada di sana dengan merendah maksudnya adalah mereka berani untuk memberikan harga yang lebih rendah dari yang lain tapi untuk meroket untuk mengambil jatah-jatah apa ya pengunjung dari pusatnya yang ada di lalu konflik selanjutnya adalah tentang kelestarian air dan kemudian dengan hilangnya kepercayaan terhadap Pasubagio selaku pioner. Mungkin yang akan saya berikan solusi ini kemarin karena sempat apa diskusi juga di kemarin di Gua Pindul. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman dengan memberikan solusi seperti ini. Penutupan Gua Pindul sementara dengan jeda waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun benar-benar ditutup dikarenakan menurut saya dan teman-teman saya kemarin hal itu dilakukan untuk benar-benar apa ya merubah ulang struktur program ataupun lisensi ataupun semuanya kita rubah semuanya di sana agar apa semua koordinasi itu menjadi mengerucut sehingga akan apa ya timbul rasa timbulnya ketidakpercayaan itu mungkin akan perlahan menghilang ketika semua warga di sana itu mengerti bahwa Gua Pindul itu sebenarnya milik bersama bukan untuk apa ya milik hanya segelintir orang ya kita memang tahu bahwa semua orang itu perlu uang. Tapi ketika uang itu hanya untuk masalah pribadi, saya rasa Gua Pindul itu tidak akan bertahan lama dengan sistem yang seperti itu. Yang kedua solusinya adalah bekerja sama dengan pemerintah atau katakan peran pemerintah. Mungkin peran pemerintah di sini yang dimaksudkan adalah apa ya? Jadi pemerintah itu apa? Secara rutin ikut serta dalam atau terjun langsung ke tempat ke Gua Pindul untuk apa ya menyidak layak kasarannya untuk apa ya memberikan gambaran atau penilaian secara rutin agar Gua Pindul itu juga semakin lama yang pertama adalah mendapat notis dari pemerintah itu yang pertama yang kedua ketika pemerintah notis otomatis kritik saran semua dari pemerintah itu kan juga masuk ke Gua Pindul. Jadi untuk jangka panjang Gua Pindul juga akan semakin maju, akan semakin membaik, akan go internasional lebih lagi. Mungkin untuk selanjutnya adalah memberikan satu itu agar koordinasi lebih gampang. Jadi yaitu tadi mungkin apa ya mengerucutkan koordinasi agar pemerintah juga enak juga untuk menilai tidak harus apa ya melihat 11 operator itu tadi. Nah yang terakhir adalah potensi pemuda yang ada di sana itu. Kemarin Pak Bagio sempat mengatakan bahwa Pak Darwis itu juga muncul dari banyak pemuda. Sedangkan awalnya pemuda yang ada di sana itu adalah
bertindak atau perilakunya itu condong ke negatif. Mungkin kalau negatif tidak perlu dijabarkan, tapi ketika pemuda itu dimaksimalkan secara maksimal, yang akan terjadi adalah pemuda itu cukup riskan untuk membangun sebuah desa ataupun desa-desa, terutama desa wisata, karena pemuda di sini ya otomatis mereka masih jangka panjang karena masih muda di sana, daripada di sana yang melakukan hal-hal negatif yang sifatnya nanti akan merusak kelamaan dari gua Bidol itu sendiri. Akan lebih baiknya saya menawarkan untuk mereka disekolahkan, lebih disekolahkan dalam arti diberikan ilmu tentang pariwisata, tentang apa ya, tentang air, tentang bagaimana caranya tentang pokoknya bagaimana cara untuk mengelola sebuah tempat wisata. Dan yang jelas ketika semua sudah berilmu, otomatis lisensi itu akan didapatkan. Dengan lisensi berarti mereka sudah resmi dan insya Allah gua Bidol akan sustain lebih lama lagi di kancah wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser sedikit, jadi kelompok kami lebih kepada ingin memberikan semacam saran yang mungkin nantinya dapat diadaptasi oleh pihak Gua Bindur untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi memang Mas Tourism atau euforia pariwisata di Gunung Kidul khususnya berdampak kepada peningkatan perekonomian di lokasi itu, dan pariwisata ini juga berdampak kepada biaya atau belanja turis yang di situ itu kembali ke masyarakat itu, atau yang namanya adalah leakage. Dan kebalikan daripada leakage adalah leakage atau kebocoran. Kebocoran ini maksudnya adalah belanja turis yang ada di situ itu bocor kemana-mana. Misalnya suatu saat nih gua pilih tuh bekerja sama dengan Starbucks gitu ya misalnya, atau adanya pembangunan hotel atau restoran yang dari pihak asing. Nah, kebocoran itu terjadi apabila turis-turis atau pariwisatawan yang ke situ itu belanja ke situ atau membeli produk-produk dari asing gitu. Dan menurut kelompok kami kedua hal itu juga perlu diperhatikan ke depannya agar apa yang menjadi cita-cita atau tujuan daripada pendirian dari Gua Bindul itu yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dapat dicapai. Dan solusi atau cara, lima cara yang dapat kelompok kami tawarkan, yang pertama adalah harus ada perencanaan wilayah pariwisata daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara linkage dan leakage. Yang kedua adalah adanya kepemilikan usaha oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini adalah perlu ada kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk dapat mendirikan usaha di sekitar lokasi pariwisata itu. Yang ketiga adanya terkait tingkat pekerjaan masyarakat, perlu adanya pendataan dan pengkategorisasian minat dan bakat daripada pekerja di situ yang berasal dari masyarakat lokal masyarakat lokal yang bekerja di situ tuh bekerja berdasarkan kemampuannya dan passion yang dimilikinya. Yang keempat adalah menghubungkan industri lokal dan pariwisata. Misalnya, menghubungkan para pemasok lokal dan produk lokal dengan permintaan restoran, hotel, dan aktivitas pariwisata lainnya. Yang kelima adalah stimulasi kunjungan dengan event. Yang telah dijelaskan di sesi yang tadi, di mana simulasi daripada Gua Bindul sudah kayak over gitu ya. Jadi kalau adanya stimulasi kunjungan yang lebih tepat lagi agar
kunjungan ke Gua Pindul itu lebih apa ya, tidak over seperti itu. Dan sedikit pertanyaan juga untuk pembicara yang di depan, sejauh mana pihak daripada Gua Pindul itu untuk membatasi adanya leakage atau kebocoran dan mendorong adanya leakage agar pendapatan di pariwisata itu dapat dirasakan secara maksimal oleh Terima kasih untuk sesi diskusi pada sore hari ini harus diselesaikan. Mungkin sebelumnya dari pembicara pertama dan kedua bisa menanggapi pertanyaan terakhir dari kelompok yang bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari semua solusi yang telah dipaparkan oleh berbagai kelompok di sini, memang yang perlu digarisbawahi adalah peran pemerintah terhadap Gua Pindul tersebut. Memang belum ada payung hukum yang memayungi mengenai desa wisata. Begitu juga tentang Gua Pindul itu sendiri. Itu belum ada pendampingan hukumnya oleh pemerintah sendiri. Jadi memang di sini peran pemerintah memang sangat diperlukan gitu untuk menjadi solusi dari masalah-masalah yang timbul di Gua Pindul itu sendiri. Nah, kalau mengenai ekonomi sendiri itu di Dewa Bejo sendiri itu memang dipush atau didorong untuk ekonomi kerakyatan atau ekonomi masyarakat sendiri gitu. Jadi di sana memang bisa dilihat belum ada kayak kafe-kafe luar negeri gitu yang ada di situ gitu. Jadi lebih banyak masyarakat yang menyumbangkan tenaga dan juga berdagang di situ gitu. Kayak contoh kemarin dari makannya kita aja itu tuh semua dari masyarakat di situ gitu. Gak ada yang dari luar masyarakat di situ. Terus mengenai pertanyaan Andi yang bilang teori perencanaan seperti apa yang cocok untuk Gua Pindul itu sendiri, menurut kami teori perencanaan yang berbasis pada ekonomi, yang berbasis pada lingkungan, karena memang ini kan basisnya adalah alam ya. Jadi memang teori mengenai lingkungan itu sangat diperhatikan sekali, kemudian baru teori mengenai perencanaan ekonomi itu sendiri. Mungkin Ica akan menambahi. Mungkin tadi Saudari Ristika sudah menyebutkan hampir menjawab semuanya ya, cakup semuanya, cuma menambahin sedikit aja. Benar kata Ristika tadi, masalah peran pemerintah, memang saya lihat belum adanya peran pemerintah dan itu masih kayak otodidak, inspirasi. Pokoknya tentang pada intinya tentang masih gerak masyarakat itu sendiri yang bergerak sendiri gitu. Belum adanya fasilitator mengenai pariwisata, sehingga menurut saya juga perlu Gua Pindul ini perlu didampingi oleh para ahli. Dan kita lihat juga tadi menyangkut masalah pemuda. Kalau saya lihat, mungkin para pemuda di sana atau masyarakat di sana, kita juga perlu melihat latar belakang pendidikan di sana. Bagaimana latar belakang pendidikan di sana dapat membantu berkontribusi dalam Gua Pindul itu. Jadi Gua Pindul itu tuh masih bergerak sendiri, masyarakat itu sendiri masih bergerak masing-masing seperti itu. Terima kasih. Baik, bisa disimpulkan dari diskusi kita pada siang hingga sore hari ini bahwa perencanaan yang dilakukan di desa wisata Beji Harjo, terutama di wisata Gua Pindul ini,
belum sesuai dengan teori perencanaan yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah yang ada di masyarakat yang meliputi konflik horizontal dan maupun konflik vertikal. Berbagai permasalahan ini meliputi dilematis antara ekonomi dan juga ekologi, di mana banyaknya wisatawan yang datang belum disertai dengan manajemen dan koordinasi yang baik, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Padahal wisata di Gua Pindul ini sendiri berbasis lingkungan, mengunggulkan adanya wisata yang kelestarian lingkungan di sekitar. Sehingga tadi ada beberapa usulan solusi yang dapat kita gunakan untuk merencanakan pengelolaan wisata Gua Pindul ke depan. Yang pertama, ada penutupan Gua Pindul sementara. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem yang pengelolaan yang ada di sana, menjalin pekerja sama dengan pemerintah, kemudian memanfaatkan potensi pemuda, melakukan koordinasi satu pintu, dan juga adanya edukasi untuk pengelolaan wisata di sana. Kemudian juga perlu dipastikan lagi bahwa tidak ada kebocoran belanja turis keluar masyarakat. Kemudian adanya perencanaan wisata daerah yang lebih pasti lagi, meningkatkan kapasitas pekerja di wisata Gua Pindul, sehingga wisata Gua Pindul yang berbasis masyarakat dapat terjaga keberlanjutannya secara ekonomi maupun ekologi. Terima kasih. Diskusi pada sore hari ini telah berakhir. Mari bertepuk tangan untuk kita semua. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk keaktifan dan partisipasi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk dua pembicara kita di depan. Terima kasih untuk seluruh panitia dan juga Bapak dosen. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih untuk moderator kita dan juga kedua pembicara. Ya, kita tepuk tangan lagi teman-teman untuk memberikan semangat lagi. Kemudian acara yang terakhir kita pada sore hari ini yaitu penutup. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi menjadi sebuah pengetahuan, pengalaman baru yang berguna juga untuk kita di kemudian hari. Saya selaku pembawa acara mewakili teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau kami ada salah perkataan dan perbuatan di dalam SDK Discussion Session pada siang hingga sore hari ini. Setelah ini kami ingin mengadakan sesi foto bareng semuanya, jadi nanti bisa langsung ke depan untuk berfoto bersama. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Oke, tadi kita sudah mendiskusikan hasil kuliah lapangan. Alhamdulillah melebihi ekspektasi kami semua. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian. Tadi sudah cukup khawatir nanti akan seperti apa. Oh, ternyata diskusinya berjalan lancar, mulai dari identifikasi masalah dan juga sampai ke kemudian ke solusi-solusi, dan ini semua nanti akan sangat disayangkan jika ini berakhir menjadi apa ya, perdebatan di dalam ruangan menjadikan UGM ini semakin menjadi menara gading. Ada baiknya jika hasil diskusi ini nanti yang mulai dari rekaman dan juga grid buku nanti akan lebih baik jika nanti ada inisiasi dari teman-teman untuk menjadikan ini sebagai sebuah tulisan, dan tulisan sebagai policy brief mungkin bisa disampaikan kepada Pak Subagio. Kemudian dan ini menjelang KKN, ada baiknya jika mungkin kalian ada ide-ide untuk melanjutkan KKN di
Gua Pink Group yang tadinya dalam kaum pariwisata sekarang mungkin menjadi resolusi konflik, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk itu sehubungan dengan teori perencanaan ini, kita sudah belajar bahwa perencanaan itu penting. Perencanaan itu perlu dibuat sedetail mungkin dan berorientasi jangka panjang. Kalau tidak seperti itu, jadinya akan seperti ini. Pengelolaan di gunung, di Gua Pindul ini perencanaannya mungkin seperti tadi disampaikan bahwa perencanaan di Gunung Pindul adalah perencanaan di Gua Pindul adalah perencanaan yang asal bisa jalan seperti itu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak, tapi kita belum bisa lebih lanjut. Dan jika memang yang terjadi seperti itu, maka ya hal-hal seperti ini, munculnya konflik, kemudian munculnya operator-operator lain di luar pokok dari siang resmi, itu menjadi konsekuensi dari sebuah perencanaan yang kurang matang. Maka dari itu, setiap kali jika nantinya teman-teman semua menjadi perencana atau melaksanakan program-program di masyarakat ketika bekerja nanti, perencanaan itu penting. Lakukan sedetail mungkin, entah itu sampai kalian berdarah-darah atau sesusah apapun, itu sangat penting. Karena berhasil merencanakan, maka setengah dari perjalanan itu sudah berhasil. Jika kita akan merencanakan, maka kita sudah berencana untuk gagal. Seperti itu. Nah, untuk itu, dari setelah tadi disinggung-singgung mengenai perencanaan, kok nggak seperti ini, nggak sesuai teori, mulai dari teori apa saja tadi, berbagai macam teori, nggak sesuai dengan teori A, B, C, itu nggak sesuai semua, ada yang kurang. Nah, maka dari itulah tugas dari teman-teman semua di yang berkuliah, yang belajar tentang teori perencanaan, bahwa pendampingan itu perlu. Mungkin Pak Subagio dan teman-teman di Gua Pindul tidak memahami dengan baik bagaimana teori perencanaan itu selanjutnya sebaiknya dilakukan, perencanaan itu dilakukan, dan memang sebatas itu pengetahuannya. Dan kita sebagai orang yang belajar, kita punya yang punya privilege. Jika teman-teman di mengikuti perdebatan mengenai privilege di Twitter, ya, kalian akan tahu bahwa yang kita ini adalah termasuk orang-orang yang punya privilege, dan itu perlu disampaikan keluar. Kita sekarang tahu ada masalah di Gua Pindul, maka ya ada baiknya bahwa kita ini berbagi ilmu yang kita punya sekarang, ya entah itu lewat tulisan tadi atau lewat KKM, dan saya harap bisa lebih apa ya, bisa lebih realistis ketika setelah diskusi ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang nyata seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.